Hai Sobat Kick. Hai Sobat Kick, welcome to Kick Avenue TV. Gue Karina. Gue Elvisa. Hari ini kita mau ngapain? Hari ini kita mau how to style oversized t-shirt yep. Buat girls. Nah, kita kan style-nya beda banget beda nih, Karina. Banget. Nah, yang lu kan lebih ke streetwear atau yang street style gitu. Kalau Elvisa lebih ke feminim. Nah, hari ini kita bakal kasih tahu tips and tricks buat nge-style oversized yep. t-shirt. Nah, kali ini t-shirt kita disponsori oleh Future Sales. Let's kick it out. Pertama kita. Yeay. Mau siapa dulu nih yang jelasin? Lo dulu. Ini look pertama gua. Gua jadi stylinginnya pakai chunky shoes atau enggak kalian bisa boots gitu yang high. Terus gua pakai biker short. Biar kayak gimana ya? Kan ini udah oversize banget gitu. Yeah. Jadi bawahannya tuh jangan kelihatan oversize, jadi lebih seimbang gitu. Oh, oke. Menurut lu gimana look gua? Keren banget, kece banget. Apalagi warnanya pas banget kan nih, merah. Terus rambut gue merah. Iya. Terus, ini sport style banget sih, tapi casual. Iya, casual. Oh. Kayak misalnya kalian bisa buat untuk ke fashion show atau kayak event apa. Ini oke banget. Dan apalagi gua pakai leather jacket dan tasnya dari Future Sense. Terus gua pakai t-shirt warna merah karena di t-shirt warnanya merah Future Sense ini karena dia ada ilustrasi kayak tengkoraknya gitu. Jadi ini tuh identiknya kayak ini loh. Jadi enggak minimalis banget gitu kan. Biasanya kalau kayak gini-gini kan banyak yang minimalis. Ini cuma tulisan kayak gitu ya. Iya, gitu. Nah, giliran lo. Nah, kalau gue, ini look pertama gue. Yep. Jadi gue nge-stylingnya kayak gini. Jadi ini memang udah t-shirtnya aja dari Future Sense, tapi gue pilih yang size-nya tuh paling gede. Yang paling gede. Dia kelihatan tuh kayak oversized dress. Iya. Nah, kenapa? Karena menurut gue buat styling feminin itu bagusnya emang dijadiin dress aja terus paduin sama high heels. Jadi gue pakai ini heel strap kayak gini biar kelihatan lebih chic and sexy. Terus menurut gue aksesoris itu penting banget. Gue selalu pakai terus anting gue selalu pakai. Iya benar, karena itu ngebantu banget look lo jadi lebih mau ke arah mana nih? Iya benar-benar. Sport kah, feminine kah? Nah gue pakai gold aksesori terus pakai kacamata biar makin kece ya. Karena gue terlalu silau kan ya, Bo ya. Jadi silau nih ya. Jadi lebih chic, terus kayak gaya rambut juga penting enggak sih buat look? Iya. Tergantung juga kayak lu misalnya punya rambut lu nyamannya kayak apa deh. Kalau gue kan emang pendek. Terus jadi gue kayak cuma di blow ke dalam aja. Kalau lu gelap ya. Iya, makanya lu ngapain? Kalau lu, rambut lu? Nah, kebetulan rambut gua juga pendek. Nah, tapi kalau buat pakai t-shirt kayak gini biar lebih kelihatan t-shirtnya ya. Jadi gua angkat rambutnya. Angkat ya, ya, jadi aksesorisnya juga lebih kelihatan. Terus keren banget t-shirtnya walaupun depannya polos tulisan hallucination tapi belakangnya caption. Jadi ilustrasinya fokusnya di belakang. Iya, gitu. Gemes banget. Gitu. Nah, jadi langsung aja ke look kedua. Jadi itu tips and tricks kita buat how to style oversized t-shirt. Menurut style lu dan style gue ya karena ya. Gimana nih menurut kalian? Kalian harus komen di bawah. Kalian lebih suka looknya siapa? Kita versus. Terus ya. Pokoknya kalian komen. Gue. Terus abis itu kalian bisa beli outfit ini Future Sense www.kickavenue.com atau bisa di download di App Store atau di Play Store. Oke. Jangan lupa buat komen.
like, and subscribe. Gua Karina, gue Ovisa. Thanks for watching. Have a great kicking day.